melepaskan laporkan rekan bisnisnya ke Polda Metro Jaya dan Yogyakarta dengan sangkaan penggelapan dan penipuan. Model asal Semarang, Angela Lee, yang terlilit utang piutang bisnis jual beli tas sebesar 25 miliar rupiah, akhirnya mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum. Ditemani kuasa hukumnya, Angel meminta agar kasus yang menimpanya bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, lantaran Angela tak berniat lari dari tanggung jawab untuk melunasi utang sebesar 25 miliar tersebut. Lantas, benarkah lantaran kasus ini, Angela pun diberhentikan dari kontrak kerjanya? Kita minta perlindungan hukum agar perkaranya Angela Lee yang berperkara yang dilaporkan di Polda itu bisa benar-benar berjalan sesuai hukum yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama tuh kan ini kasus aku tuh kan murni utang piutang dan aku di sini tidak kabur dan aku bakal melakukan tanggung jawabku untuk melunasi utang-utang dengan cara mencicil. Cuman dari beberapa pihak itu yang pertama itu aku ada di cut dari kerjaanku, diteror sama orang-orang. Aku sebenarnya aku tuh pengen dengan ini kan semuanya itu kan teman, jadi aku tuh pengen dengan mereka-mereka juga kita bisa kembali jadi teman, kita bisa menemukan titik tengah solusi yang baik. Emang ada satu masalah dengan artis, cuman kita udah melakukan mediasi buat cara cicilnya gimana. Terus kalau siang sama artis sih kita hubungannya masih baik-baik sih. Aku berusaha nenangin, aku pasti bayar kok. Cuman yang nggak sabaran itu dari reseller-reseller yang nerornya tengah mati sampai komen-komen kayak gitu-gitu tuh. Bisnis Angela setahun sebelumnya memang mendatangkan omset hingga ratusan miliar. Namun bunga yang terlalu tinggi membuat artis kelahiran Semarang 30 tahun silam itu pun keteteran untuk membayar bunga dari rekan bisnisnya. Akibat utang piutang bisnisnya, Angela tak hanya diberhentikan dari pekerjaannya, tetapi juga terpaksa memberikan rumah dan mobil sebagai jaminan jika dirinya berniat melunasi utang miliaran rupiah tersebut. Lantas, seperti apa kronologi hingga bisnis Angela yang awalnya menguntungkan berujung utang piutang hingga puluhan miliar rupiah? Jadi maksudnya dari utang-utang kecil itu aku nggak bisa nutupin, terus aku jadi pinjam ke kanan kiri, akhirnya aku pinjam ke yang pertama dengan inisial R, kedua inisial S, juga bunga berbunga. Jadi sebulan itu aku ngasih bunga ke mereka tuh 40%. Itu kurang lebih sekitar 25 sampai 26 miliar angka hutang. Jadi Angela ini ditekan untuk bayar 26 miliar rupiah dengan hitungan ya bunga berbunganya ini satu bulan kurang lebih 20 sampai 30%. Kamu ada berapa? Kalau yang ada berapa ya suruh kasih ke dia semua gitu. Ya akhirnya aku transfer yang apa yang ada sama aku sampai aku bener-bener ini aku tuh ini apa yang ada di aku transfer ke dia gitu. Ada rumah dipindahin apa namanya pengalihan itu paling paksa pengalihan haknya juga langsung di mobil diambil, rumah diambil. Uang diambil semua, rekening diperiksa, dilihat rekeningnya dari banknya bisa ngeprint gitu Mbak. Pulang dari negeri jiran usai menggelar show